Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, untuk hari ini saya ingin ingin present ataupun ingin membentangkan satu inovasi daripada saya, itu yang bertajuk Electronic Fuel Injection Trainer. Okey, sebelum daripada itu saya ingin berterima kasih kepada pihak Rusdia dan pihak penganjur Second International Conference Humanities, Economy and Technology ICHET 2020 dapat memberikan peluang kepada saya untuk membentangkan presentation ini. Okey, terlebih dahulu ingin saya perkenalkan sedikit berkenaan dengan produk inovasi yang saya hasilkan ini. Produk inovasi ini dinamakan Electronic Fuel Injection Trainer, yang mana produk ini adalah salah satu inovasi yang mana digunakan di dalam pendidikan untuk proses pembelajaran dan pengajaran khususnya. Inovasi ini adalah model, merupakan salah satu model ataupun trainer kepada sistem penciptaan bahan api kerendaan yang sebenar. Ianya bersaiz kecil, mudah dibawa ke mana-mana dan juga mudah digunakan. Berbanding kalau sistem penciptaan bahan api kereta yang sebenar, saiznya adalah sangat besar dan melibatkan komponen yang besar. Jadi, dia sukar untuk dibawa ke mana-mana dan kita sukar untuk membuat demonstrasi kepada pelajar di dalam bilik kuliah terutamanya. Okey, produk inovasi ini digunakan di dalam bilik darjah untuk menunjukkan sistem yang sebenar kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kalau sebelum ni, kaedah konvensional sebelum ni tanpa menggunakan trainer, pensyarah hanya dapat menunjukkan gambar berkenaan dengan sistem ni saja kepada pelajar. Tapi dengan adanya inovasi ini, pelajar akan dapat tengok secara realiti macam mana sistem penciptaan bahan api kereta yang sebenar tu. Okey, kenapa inovasi ini dihasilkan adalah berdasarkan beberapa penyataan masalah. Yang pertama adalah inovasi ini dihasilkan disebabkan oleh masalah kesukaran pelajar memahami topik mengenai pemancit ataupun injak penciptaan bahan api bagi sistem penciptaan bahan api elektronik. Ini adalah menjadi masalah utama. Selain daripada itu, pelajar tidak dapat menggambarkan ataupun mendapat gambaran semena mengenai komponen-komponen sistem di dalam bilik darjah. Diorang hanya dapat melihat secara visual, iaitu melihat secara gambar-gambar sistem tanpa dapat melihat secara sebenar macam mana bentuk sistem tersebut, macam mana bentuk komponen tersebut. Selain daripada itu, keadaan fizikal sistem sebenar sistem bahan api pancitan bahan api yang mana berat dan besar menjadi faktor utama bagi pensyarah untuk membawa sistem tersebut ke dalam bilik kuliah. Jadi dengan adanya inovasi ini, masalah tersebut dapat diatasi. Sistem penciptaan bahan api ini sukar dicapai dengan mata kasar pada enjin yang sebenar, disebabkan dalam keadaan enjin yang sebenar, ruang antara setiap komponen itu adalah rapat dan jarak juga adalah sempit. Jadi menyukarkan pensyarah untuk menunjukkan kepada pelajar di mana terletaknya setiap komponen-komponen bagi sistem penciptaan bahan api tersebut. Dan last sekali, permasalahan yang dihadapi adalah pelajar, yang mana minat pelajar terhadap kelas secara teori ataupun kelas kuliah sangat membimbangkan, dan ini menjurus kepada masalah kedatangan, masalah minat dan masalah konsentrasi pelajar tersebut di dalam bilik kuliah. Okey, objektif kajian kami adalah untuk mereka bentuk alat yang mana
bagi tujuan PNP, iaitu alat membantu mengajar elektronik fuel injection trainer. Selain daripada itu, objektif kajian kami adalah untuk menganalisis keberkesanan alat bantu mengajar elektronik fuel injection trainer ini, yang mana digunakan sebagai bahan pengajaran secara visual. Okey, dalam kajian kami ini, kami telah melakukan beberapa sorotan kajian berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas. Salah satunya adalah Charlie, yang mana kajian tersebut dilakukan pada tahun 2008. Berdasarkan kajian beliau, alat bantu mengajar dapat menjelaskan mesej yang ingin disampaikan dengan jelas di samping dapat mengekalkan minat pelajar terhadap pembelajaran. Dan menurut Eliani dan Minalni pada tahun 2014, proses pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan suasana yang positif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran apabila proses pengajaran itu dibantu dengan menggunakan alatan dan bahan sumber pelajaran yang terancang dan teratur. Menurut Zainuddin dan Huzaifah pula, iaitu kajian yang dilakukan oleh mereka pada tahun 2010, menjadi tugas pensyarah menggunakan alat bantu mengajar untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pelajar tentang apa yang dipelajarinya. Dan menurut Yahya, berdasarkan kajian yang dilaksanakan pada tahun 2009, pelajar akan berasa begitu seronok apabila guru-guru menggunakan alat bantu bentuk, yang mana reka bentuk asal kami dah tetapkan, yang mana reka bentuk mempunyai tinggi 250 mm, 300 mm panjang dan 200 mm lebar. Okey, gambar rajah ni menunjukkan view ataupun pelan lakaran bagi front view, side view dan plan view bagi kerangka utama trainer ni. Okey, dan ini adalah menunjukkan di mana letaknya injector, iaitu injector ni adalah salah satu komponen utama bagi sistem pencitaan bahan api. Okey, gambar rajah ni menunjukkan produk inovasi yang telah siap, yang mana kalau kamu tengok pada gambar rajah yang sebelah kiri atas tu menunjukkan adalah pandangan daripada hadapan, yang gambar rajah tengah tu menunjukkan kamera fokus pada injector dan fuel. Okay? Dan yang sebelah kanan sekali adalah gambar menunjukkan pandangan daripada atas, yang mana di situ kita dapat tengok yang mana tu adalah tangki bahan api dan bateri ditempatkan. Okey. Daripada kajian yang kami mendapatkan data, kami telah membuat dua dapatan, iaitu dua kajian, iaitu satunya dalam membuat test kepada pelajar untuk menguji kefahaman pelajar tersebut, iaitu belajar menggunakan trainer, dan satu kumpulan lagi pelajar diajar menggunakan tanpa trainer. Dan daripada test tersebut, kita dapat perolehi dapatan yang bahawa apabila pelajar menggunakan trainer, diajar menggunakan trainer, sebanyak 8 orang pelajar dapat menjawab semua soalan dengan betul. Manakala dalam 13 orang pelajar dapat menjawab 3 soalan dengan betul daripada 4 soalan. Seorang hanya dapat menjawab 2 soalan dengan betul dan seorang hanya dapat menjawab 1 soalan dengan betul. Purata markah yang diperolehi oleh pelajar kumpulan ni yang menggunakan trainer adalah sebanyak 80.43%. Bagi kumpulan yang diajar tanpa menggunakan trainer, purata markah yang diperolehi untuk test ini adalah 52.5%. Daripada 16 orang pelajar yang diberikan test tersebut, so hanya seorang saja yang dapat menjawab semua soalan dengan betul, 4 orang dapat menjawab 3 soalan dengan betul,
dua orang dapat menjawab dua soalan dengan betul, seorang dapat menjawab satu soalan dengan betul, dan ada dua orang yang langsung tidak dapat menjawab mana-mana soalan dengan betul. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa peratusan pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul adalah berbeza dengan adanya channel ni, yang mana dengan menggunakan channel, peratusan dia adalah lagi tinggi berbanding peratusan pelajar yang diajar tanpa menggunakan channel. Okey, jadual ini menunjukkan dapatan peratusan pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul berdasarkan soalan. Daripada 4 soalan yang diuji, kesemua soalan yang menggunakan channel mempunyai peratusan lagi tinggi berbanding berbanding pelajar yang diajar tanpa menggunakan channel. Okey, selain daripada test untuk kajian ini, juga kami mengedarkan soal selidik berkenaan keberkesanan alat bantu mengajar electronic free injection trial ini kepada pelajar. Terdapat 8 soalan, yang mana soal selidik ini lebih kepada bertanyakan berkenaan kefahaman, minat dan keberkesanan serta kefungsian alat ini. Secara puratanya, daripada ke-8 soalan, kesemua soalan mempunyai purata skala Likert yang lebih daripada 4. Dan soalan yang pertama mempunyai purata yang paling tinggi, iaitu 4.4. Manakala soalan 4 dan soalan 5 yang mempunyai skala Likert yang terendah, iaitu 4.0. Dan secara keseluruhan, kita boleh tengok di sini bahawa purata skala Likert untuk keseluruhan soal selidik ini adalah melebihi 4, yang mana 4 ini adalah salah sangat-sangat memuaskan. Dan kesimpulan daripada kajian kami ini adalah, yang pertamanya adalah kajian dan pembangunan electronic free injection channel terbukti dapat mengatasi beberapa masalah di dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya masalah dari segi kefahaman pelajar, masalah dari segi minat pelajar serta masalah dari segi tumpuan pelajar di dalam kelas. Electronic full injection trainer dapat meningkatkan kefahaman pelajar di dalam bilik kuliah. Dan last sekali, electronic full injection trainer ini mencapai objektif, iaitu menghasilkan inovasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang memberikan impak positif kepada pelajar. Okey, sekian saja daripada saya untuk presentation berkenaan dengan electronic fuel injection channel sebagai salah satu inovasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.